Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kedatangan motor PCX 160 tahun 2021. Ini mau servis CVT karena keluhannya seperti ini ya. Kita hidupkan mesinnya dulu. Ya, suaranya kasar seperti ini di bagian CVT ya. Suara kasar di bagian CVT seperti ini saat langsam, kelak-kelak gitu ya, atau saat ditarik gasnya mendadak. Oke, sekarang kita servis saja CVT-nya, kita buka bagian CVT. Hidupkan dulu. Oke, suaranya seperti ini. Jadi suara berisik di bagian depan ya, di puli bagian depan di sini. Jadi keluhan pemiliknya seperti ini, suaranya kasar ya. Oke, kita buka. Oke, keluhan motor ini ada dua ya. Yang pertama suaranya kasar, lalu yang keduanya gredeg atau getar dari kanawal. Untuk penyebab getar di tarikan awal karena kotoran seperti ini ya. Oke, sangat kotor di sini. Ini bikin tarikan awal gredeg atau kampas gandanya slip ya karena kotor. Nanti cukup kita bersihkan. Ya, untuk penyebab suara berisik hanya karena longgar di tutup rumah roller ya. Untuk kondisi roller ini masih cukup bagus ya, tidak ada masalah. Rumah roller masih bagus, hanya kotor ya, nanti kita bersihkan. Jadi penyebab suara kasar kelak-kelak-kelak hanya di sini terlalu longgar ya. Jadi karet silinder ini terlalu longgar. Oke, goyang seperti ini ya. Ini solusinya, kalau tidak diganjil ya diganti satu set ya. Tapi kali ini akan saya ganjil saja ya, supaya tidak ada spare part yang diganti. Oke, sekarang kita bersihkan dulu. Ya, untuk mengakali suara yang kasar karena longgar ditutup rumah roller ya, kita gunakan amplas seperti ini untuk mengganjal ya. Jadi amplas ini dipotong kecil seperti ini ya, 3 potong ya. Ini kita selipkan di karet silindernya seperti ini, lalu ditekan ya. Oke, seperti ini sudah masuk. Jadi tiga-tiganya kita ganjal ya di sini ya, seperti ini. Oke, kita pasang seperti ini ya. Oke, kita pasang seperti ini. Kita gunakan amplas supaya lebih awet ya. Oke, seperti ini. Jadi 3 karet ini kita ganjil ya, 1, 2, 3 kita ganjil semua. Oke, seperti ini. Lalu kita ukur ya.
terpasang. Pastikan di sini tidak goyang tapi tidak seret saat masuk seperti ini ya. Pas. Oke. Ini tidak goyang ya. Tidak longgar. Tidak bunyi ya, tapi keluar masuknya ini lancar ya. Ini penyebab suara kasar saat ditarik mendadak atau langsam ya. Dia bunyi klak-klak, penyebabnya karena longgar di sini. Oke, diganjel tidak longgar tapi tidak seret ya, seperti ini caranya. Oke. Tidak goyang ya. Tidak bunyi. Oke, sekarang kita langsung pasang. Jadi untuk mengatasi suara kasar tidak perlu ada yang diganti spare part ya. Untuk roller masih aman. Oke, kita pasang. Ini ya. Ini tidak ada suara. Untuk pelumasnya kita gunakan grease khusus ya di sini. Kita pasang. Untuk poli sudah dibersihkan lalu diganti pelumas khusus ya. Sekarang kita tinggal merakit. Oke, langsung kita pasang. Kencang semua. Oke, sudah selesai. Sekarang kita hidupkan mesinnya. Kita dengarkan suaranya ya. Gas mendadak sudah tidak ada ya di bagian depan. Oke, suaranya seperti ini normal. Sekarang kita pasang. Kita cek lagi hidupkan mesinnya. Oke, jadi suara klak-klak di bagian depan saat digas sudah tidak ada lagi ya, sudah halus kembali. Jadi untuk perbaikan motor PCX yang keluhannya suaranya kasar klak-klak lalu gertak ditarikan awal, tidak ada spare part yang diganti ya, hanya dibersihkan lalu kita ganjil dengan potongan amplas ya, ini sudah normal kembali. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.